بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنشر وفض وأيد رضا في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، yang kita sama-sama muliakan guru kita Ayahanda Al-Ustaz Haji Landu Muhammad Adnan SAG beserta para asatidz lainnya, yang kita sama-sama muliakan Adinda Al-Ustaz Landu Muhammad Adi Ilham SSMA. Mudah-mudahan guru-guru kita diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur fi ta'atillah. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu, saya inges-inges. Aran diinges ibu-ibu. Soapu diinges doang. Darah ganteng. Darah ganteng. Oke. Alhamdulillah. Mesan tersebut Ustaz Samsudin ganteng. Nyala salah ini. Alhamdulillah, nikmat niki merupakan nikmat paicen di sisi Allah Subhanahu wa taala jauh tiang pulung kesunamian. Untung. Luwe untung dari manusia ibu bapak-bapak. Nggih. Luwe untung tiang pulung go dari panjang nenek terus manusia. Enggak tiang pulung kesunamian. Sebagai makhluk manusia, seorang manusia niki memiliki beban dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana beban niki lah saat yang pelongo pikul. Napi beban niki beban taklif untuk menyembah sisi Allah Subhanahu wa taala. Niki kewajiban niki senantiasa harus tiang pelongo jaga. Ada cesa dari tiang pelongo senamian bajang sampai tertua sampai meninggal dunia adisak tetap sembah disidak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga marak basen sabaru niki ustaz adisak berembentan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Okey, berembentan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Persoalan piranti mati niki dan masalah lagu sak terpenting niki adalah meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Andin sopok panjat keicanin umur belo, ya lalu peten, kan? Ya peten, ada insak pelon belon tinggi anda terombok isi husnul khatimah. Andin sopok panjat keicanin umur kontek, tidak masalah. Lagu yang penting adik sak meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Sak paling utama niki husnul khatimah niki. Nah, ya mon marak basen disini Nabi sallallahu alaihi wasallam mumpung tiang pelongkoh berada di hari Jumat bahwa saya sak meninggal dunia oleh jelo Jumat, maka dengan niki termasuk husnul khatimah. Basen Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mautu yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr. Ini maksudnya Abdullah bin Amr niki Abdullah bin Amr bin As. Okey, la mungkin Abdullah bin Amr. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamutu yawmal jumu'ati aw lailatal jumu'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr." Sai-sai sak ninggal jelo Jumat atau malam Jumat, maka dengan niki dengan sak terlindungi dari fitnah kubur. Ujian kubur niki
man rabbuka wa man nabiyyuka. Nggih, teketuan-teketuan niki berbintang ada yang sak lancar dengan niki, lamun dengan sak meninggal dunia oleh malam Jumat jelo Jumat, insyaallah mereka niki termasuk dengan pertanda bahwa dengan niki husnul khatimah. Nah, mudah-mudahan tiang pelungguh semuanya, kita semua meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Dalam hadis yang lain juga ada irsal tanda dengan husnul khatimah. Kebetulan tiang dengar ujung pembahasan Ustaz Syamsuddin Bar menjadi dia bahas kedi, okay? Tanda di antara tanda dari husnul khatimah niki, ketika seseorang meninggal di dalam kondisi dia mengerjakan kebaikan, senantiasa hidupnya selalu bekerja, begawian, berusaha atau beramal dengan amal-amal saleh. Mar sesuai Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu azza wa jalla bi'abdin khairan." Lamun desida Allah Subhanahu wa taala kayun engat seorang hamba menjadi baik, maka asalahu, kemudian pebengaan sahabat Nabi kenan asal. Nabi bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaftahu Allahu azza wa jalla lahu amalan salihan qabla mautih. Allah akan memberikan dia taufik, kemudahan ada yang sak gawe kebaikan-kebaikan, kesolehan-kesolehan sak dek neman meninggal dunia. Tebeng kekuatan, kemurahan, ada yang sak gawe kebaikan-kebaikan le akhir umur. Luwe dengan masa mudanya lengi doang gawe. Datun apa, maling ya tahu, datun rampok ya tahu, datun nginam ya tahu. Tetapi di akhir usianya Allah berkehendak lain, ingin melihat dia menjadi penghuni surga, Allah berikan dia taufik untuk taat kepada Allah. Berubah 100%. Okay? Berubah jadi dengan bagus, dengan pacu. Meninggal dunia dalam kondisi pacu. Tanda husnul khotimah. Nah, mudah-mudahan tiang pelonggoh niki, kegemaran tiang pelonggoh mengaji marak model niki, ya pertanda mudah-mudahan tetap istiqomah tentunya. Tetap istiqomah tiang pelonggoh untuk taat jaga sida Allah sampai akhir usia tiang pelonggoh, sehingga tiang pelonggoh niki termasuk dengan satu janji sida Allah Subhanahu wa taala dengan sa husnul khatimah. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, le kesempatan niki dek lupa sampean salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berkat Rasulullah lah tiang pelungguh niki bau duduk di tempat niki. Bau tokon lek tau niki lantaran Rasulullah. Lamun tendek berkat Rasulullah lek bau tokon lek tempat niki. Mungkin be bukti nu dengan kafir lek mau berkat Rasulullah. Sehingga mereka tidak duduk di tempat-tempat kebaikan. Den tokon oleh masjid, den tokon oleh majlis ta'lim, den baca syahadat, den baca Quran. Lantaran kembik ndik mau keberkahan dari Rasulullah. Tiang pelonggoh niki harus bersyukur, berimbintan bersyukur, tak kuat-kuat bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caren buktin tiang pelonggoh syukuri, caren tiang pelonggoh berterima kasih jok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, lek kesempatan niki tiang sedikit akan membahas problem tiang pelonggoh lek masyarakat. Kebetulan beberapa hari niki tiang sering diskusi tentang persoalan anak. Nah, nggih. Persoalan anak berembe mara ongkat sebenar kenakalan remaja ongkat, nggih. Ndek nuah kena kenakalan orang tua. Remaja doang sih pak salah ande. Kenakalan remaja doang ngarak ndarak kenakalan orang tua. Padahal kenakalan remaja niki disebabkan kenakalan orang tua. Ya sebab. Nah, niki perlu dibahas ibu-ibu, bapak-bapak. Berembentan para ulama dengan laik orang-orang soleh mengajar anak-anaknya
mendidik anak-anaknya sehingga tiang pelenggo sebagai orang tua mak paham bintang didik kanak paham sebagai dengan tok. Pertama saya harus pahami tentang kanak kode ibu-ibu bapak-bapak psikologi kanak kode pertama harus paham psikologi kanak kode ini dunia mereka ndak pada marak dunia tiang pelenggo dunia kanak kode ini adalah dunia main dunia permainan. Mbembe tahu, ya ini berjorak doang. Pasti ini berjorak. Dendek ini oleh balik. Oleh masjid, pasti ini berjorak. Andai ini oleh Mekah, berjorak. Oleh Ka'bah, dalam Ka'bah. Arah-arah ini berjorak. Andai ini tebeng, karena kudik, tamu juga dalam Ka'bah. Pasti ini berjorak di dalam Ka'bah. Itulah dunianya anak kecil pertama. Mereka dunianya adalah permainan. Nah ketika tiang pulunggu memahami dunia kanak kode harus ia mau terketahui lamun kanak kode dunianya adalah bermain mbintan disikapi harus terbijak sebagai dengan toa tan berucap dan bertingkah laku di hadapan kanak entan tandente kurang bagus entan begawian kanak niki berembintan dihadapi. Nikilah yang diajarkan oleh para ulama di dalam cara-cara mereka, terutama yang diajarkan kepada kami oleh guru-guru kami di Tarim di Yaman. Tersebutan oleh kitab niki, inna min adati as-salaf, di antara kebiasaan dengan salaf soleh. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi sairis salihin fi dharaini amin. Apa yang kebiasaan dengan soleh lain? Hamla awladihim as-sighar ila hadratil akabir. Jauh an bijajarin niki jok dengan soleh. Jok para alim ulama dia bawa anaknya baik yang ada di masih di kandungan lalu ziarah atau yang sudah lahir masih disusui maupun sawah lampak aira gerang-gerang lalu ziarah jok dengan soleh jok dengan alim. Niki kebiasaan dengan salaf lain dengan soleh lain sehingga mereka dengan soleh salai ini ke mereka alim orang tuanya alim soleh papun soleh alim soleh balun alim soleh apun setelah ambil alim soleh terus toker goneng sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam soleh 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 soleh. Ia teparan aran di dalam ilmu hadis silsilatuz dahab rantai emas darak atau perak darak atau besi emas doa. Okay. Apa rahasianya ibu bapak-bapak niki rahasia. Pertama mereka bawa anak-anak mereka kehadapan orang-orang soleh. Para sahabat ketika mereka melahirkan dibawa anaknya kepada ke saya jauh Rasulullah. Andai yang sejelodan dan jauh pas ngurisan ini betul dari kencangan soleh anak pas ngurisan doa lema tahun kedua papa samarari betul saya ketulu papa samate telu kali seumur hidup tidak teman-teman. Jadi harus tekereng bawa jauh bijajarin tiang pelongoh niki jog dengan soleh lalu ziarah. Okey? Liubadriku alaihim wa yad'ulahum. Napi fungsi tiang pelongoh membawa bijajarin niki jog dengan soleh? Adik insya mau keberkahan. Daib, sak kedua, adik insya mau teduhan si dengan soleh. Saka teluk, saka dua. Berembentan dengan layak, dengan soleh. Ajah bijajarin. Pertama baru, jauh ngejok dengan soleh. Lalu ziarah. Saka dua, yang ringkas-ringkas niki. Saya ingat waktu untuk tindik belu. Okay? Lalu layatan niki. Dia mau teringkas-ringkas niki. Saka dua, awwalama yu'allimuna awladahumus sighar bin nutqi biraditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Saat kedua berbentang najah bijajarin
sin ajahan dijejarin untuk mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Ya sin ajah. Tahu artinya ibu? Seangkat tahu angkat tangan. Barak kebeng hadiah. Artin, sabar dulu. Nah, solah Tuhan. Marak cerita arak ulama Yaman. Arak ulama Yaman yang ceramah. Bahasa Yaman, dialek Yaman ini agak beda kan dialek Mesir, dialek Mekah, Saudi. Pas ceramah kadun bahasa Amiyah. Amiyah ini pasaran Yaman. Woi, begelatek. Saat terjemahan nanti yang bingung apa kena dia. Saya ingat dia kata bahasa Fusha, bahasa Amiyah kata. Dia main waktu tu ceramah karanya terjemahan. Bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi juga saat tersampaian si Habib baru niki semuanya bagus. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang jadi ketan kena. Niki entah sak menu nggih. Bagus artin sabalur niki. Anden tiang pelongoh baca telu kali kelema, telu kali kembian dengan niki akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sak senantiasa membaca raditu billah tiang reda Allah sebagai Tuhanku. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina. Dan saya redha pula Islam sebagai agamaku. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, dan saya juga redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulku. Telu isin. Pertama redan jak nenek desa Allah, redan jak Islam dari agama, saka telu redan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Lamun tiang pelongoh baca kelemak telu kali, bian-bian telu kali, maka insyaAllah tiang pelongoh akan dijawab oleh Allah dengan keredoan. Nah, ya ta'ajah bijajarin niki raditu billahi rabba. Dakan sak potak-potak dendek paksa fasih, dendek paksa kana kodek fasih. Salah tu. Saya ingat dia manwayin fasih. Lemak lamun wah reto-reto. Anak saya ajarkan baca bismillah. Bismillah manhim, udah. Iya wah bismillah. Bismillah hamhim. Iya wah haram bismillah unut anak kanakku de. Arang jadi mantau fasih. Nah jadi ajarkan kata-kata niki bilang jelo raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Makanya cocok Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad punya wirid namanya Wirdul Latif. Beliau Wirdul Latif niki dibaca pagi sore, pagi sore, pagi sore. Doa saat niki tamen. Telu kali terbaca. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Masuk doa niki dalam Wirdul Latif. Selesai asar atau selesai subuh. Okey. Telu kali bilang klema, bilang bian. Bilang klema, bilang bian. Nah niki tajah hajak bijajarin. Ada yang sak kembe, ada yang sak tamel telu hal niki. Hal ada yang sak kanak niki redek serede-reden nenek desida Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Sehingga dia hidup untuk Allah, dia mati untuk Allah. Dia redha Islam sebagai agamanya, ada yang sak hidup untuk Islam, mati untuk Islam. Dan redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulnya. Ada yang sa'irup untuk Nabi Muhammad, meninggal pun untuk Nabi Muhammad. Yang tante didik tarbiyah kita mengajarkan anak tiang pelungguh senamian. Dek beda anak kita bayi ne baun. Dek beda bayi itu balok e baun. Asang ara ansa bayi Muhammad lagu anak semeton. Okey. Ini kisah pertama, kedua. Wa huwa awwalu ma yajibu 'alal insan.
hal niki sak telu niki merupakan perkara sak pertama sak wajib oleh diri panjat. Nggih, lek kewajiban tiang pulunggo berembentan sak telu niki mendarah daging lek jiwa dan raga tiang pulunggo senabe. Sak katelu berembentan dengan soleh dengan alim layak. Berkata Al-Habib Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas nafa'allahu bih, as-salaf yushammituna al-awlad as-sighar biqawlihim barakallahu fik ila sinil buluk. Jadi dengan soleh layak, bahasin beliau, senantiasa mengajarkan anaknya demen gawe sak soleh, dia mengatakan barakallahu fik. Nabi angkat barakallahu fik, semoga keberkahan bagimu. Jadi perlu diapresiasi bijajarin teningki dengan ucapan-ucapan terima kasih. Terima kasih tati, barakallahu fik, semoga Allah memberkatimu. Perlu berterima kasih jauh bijajarin. Adik yang sak kanak niki endah tahu berterima kasih jauh dengan lain. Nah ini jak separuh. Wah terima kasih jauh anak. Sampinan yang dik kuah. Cocok kan? Karena endah dik tahu berterima kasih. Perlu entajah kanak oleh ingkudi berterima kasih dan doa barakallahu fik. Dia menarak dengan berbuat baik jauh dia. Masya Allah. Jazakumullah. Terima kasih banyak. Barakallahu fik. Luwek-luwek entah beduk. Dengan Arab penuh entah. Dia minta misal. Jauh nanti air. Syekh kita meminta kita bawakan air. Ketika kita ambilkan air. Padahal kewajiban kita. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fik. Kita jawab. Hayakumullah. Okay. Itu yang dah sak terduan. Dia tidak terduk. Masak doa milik terduan. Tiang pulang gua juga perlu mendoakan orang yang mendoakan kita. Dengan doa misalnya hayakumullah, mudah-mudahan Allah memberikan mu kehidupan yang penuh dengan kedamaian keberkahan, hayakumullah. Nah jadi niki ibu bapak-bapak sak ketelu sak keempat, kana salafu yu'allimuna auladahumul amal qabla al-ilm. Keempat, dengan soleh lain sin ajah bijajarin beramal julu sandek iman berdua ilmu. Ilmu amal julu sing peringat eh. Anak bijajarin sandek iman beng bara ilmu. Be contoh, misal bapak-bapak selalu jok masjid. Ndek mbara ikena kanak. Tadi sap pertama niki adalah sap paling utama, ndek. Lagu berbentan aja. Jauh ke anak bareng-bareng oleh sab pertama. Ndek mempan tiang pelungguh kena tadi nganjang ke sab pertama sembahyang lagu betul amat. Tuh sab paling muridau. Ya. Jadi ilmu hal ni kilo lebih afdal ketimbang ilmu maqal. Sak sekedar ucapan terdoang lagu ndek itu endah buktian. Harus sak paling jelas terturut niki pembuktian lek diri tiang pelenggu senamnya sebagai dengan toak. Contohane julu, oh dengan toak amak paling julu doang tau nganjak nurut tengkana. Lagu ulamun lek paling murid doang nurut nen mah. Amak doang paling murid doang tau. Padek iya paling solah ungkap. Diminta tajah si guru lau sak paling utama adalah paling julu yo. Ndek gawe ilmu si bapak. Deng tahun ilmu nunin noak lalu lalu. Okay? Nah jadi tiang pelungguh sebagai dengan tua ajah dijajarin tiang pelungguh dengan amal sebelum mereka mengetahui ilmunya. Atau berembe sak lalu jumatan ibu-ibu bapak-bapak seringkali kita saksikan searan kanak niki ngeraos jelo jumat. Dilman selesai ngeraos bare diminwa selesai salat Jumat bur marak guntur sambil nyurak nyurak kan nyurak gembek terjadi niki ibu-ibu bapak-bapak
lantaran kita membuatkan mereka sub yang khusus bagi anak-anak. Si persap, bareng-bareng, bintang tidak berjorak. Pada alam doang, dia. Oh, pada alam, tadi. Alam penjoraan-joraan doang, kanak-kanak doang, berjorak. Saling jagur, saling comet, saling juruk, ngeraos malik, bintang milik. Wajar itu terjadi. Coba bawa alam mereka, alam main-main itu, ke alam orang yang serius. Tidak akan cenengatnya berjorak. Ten guru, ten papu. Semen jorak papu, coba. Kepak. Nah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak, berbentang. Lalu Jumatan, ama-ama, bapak-bapak. Terjauh biji jari ini, kile, deket. Tebarang-barang lampak, lalu jok masjid. Bareh lek masjid tu bareng-bareng sab. Den anak kesit suruh lek muri itu lek julu ndak. Harus dia berada di sisi kiri kita ataupun di sisi kanan kita. Ayentan para ulama-ulama guru-guru kita di Yaman. Lamun lampak lalu jok masjid. Apa istilah bahasa Sasak? Begerendong apa rena? Begredok. Anak, bayin, baluk. Okay. Begredok kanci anak bayi balok. Dan nanti ketika mereka masuk di masjid bareng-bareng tahu, oh ni anak tahu tokon si amak fulan, ni amak fulan, wakruan tahu. Ndek mile lepas bijajarin niki. Karena niki pertama psikologi anak adalah bermain-main, maka kita perlu mengatur posisi. Lamun kanak wah tepesopok kanci dengan toa, ndek semen becorak. Tapi kesalahan kita, mohon maaf, kesalahan bersama. Ketika kita membuatkan sub yang khusus untuk anak-anak. Nah, demen julu tau kanak, murid tau . Dek tekanggo niki, hak siapa yang paling julu, sapai paling julu, tau sub niki, ia paling berhak. Daka sak kanak kode. Zolim jok kanak, lamun te sampai antu kanak jok muri, ite tau tau dia. Zolim, dosa niki. Karena si bait hak kan? Hak kanak. Anden kanak tian wah bejulu, dia tekanggo pindahan. Saya suruh temurian datang kan? Angkat tiantuk-antuk kanak. Aniki, dia tekanggo. Lema apa mau pelajaran? Oh, berarti demen belik lema kanak tian. Kanggo baik hak batur. Belum beraja oleh tiang pelonggo sak bait hak nek masjid. Masjid tok tajah ini kisah lengih. Niki perlu perhatian ibu-ibu, bapak-bapak. Pertama ndek pesopok sap. Biarkan justru tiang pelonggo harus menganjurkan ambil sap pertama. Lamun ndek bau sap pertama, kedua, ketelu. Pokok terdepan ambil sap. Kanca ndek pesopok e kanca ka kana. Niki sak keempat. Sak kelima, Nabi basen niki. Walihad kanu yuqiduna auladahum as-sighar akhir al-lail liya'lafu qiyam al-lail. Sak kelima, kebiasaan dengan soleh lain, cara mereka mendidik anak-anaknya, mereka membangunkan anak-anaknya di malam hari. Sekedar berturas ya. Tadi turas. Tokon. Mecoh doang adik. Dendek baru tenyobaan langsung sembayang. Dendek sembayang. Tok tek tok tek. Dendek yentan. Adik wah. Peturas. Mecoh. Sambil piram. Sambil. Apa istilah. Usik irus. Usik elor. Usik selapun sini. Usik wahane. Malam pertama adik menuntan, yang penting turas, turas malam. Malam kedua adik pokok turas malam. Dakan sandi gawe sembahyang. Nabi fungsi ni ibu bapak-bapak. Basen beliau liya lafu qiyamal lail. Adik sak terbiasa turas malam. Lamun wah kanaken yang terbiasa oleh engkau dek,
Bahkan sandi sembahyang malam. Lemak poro-poron, ya, poro-poron mulai mikir, segera ke sekedar ke turas. Lalu menek, nginem, selesai, congok. Ada sambil sembahyang, mulai mikir, sembahyang. Jadi mereka melakukan ketaatan kepada Allah bukan karena paksaan, tetapi karena memang tuntutan pikiran mereka yang mengajak mereka ke sana. Ngertin sendiri, ndek serah paksa. Nah, yen tante ajah kanak, adeng-adeng, ndek baru tajah langsung pok-pak, keras-keras. Oh, ndek terganggu. Pelan dulu. Kita harus memberikan toleransi yang tinggi kepada anak-anak. Nggih, harus berde toleransi ketika mereka melakukan sebuah kesalahan anak-anak tiang pelungguh niki, harus luwi anen tante bengan maaf ketimbang tiang pelungguh memberikan hukuman. Lamun tebenge hukuman kana de tekanggo hukuman sak pinak kana keni injari dendam jok dengan toa. Arak kana sobok kana le Arab niki. Perceritaan tiang si gurun tiang namanya Syekh Ubaid Balsar. Beliau menceritakan ada seorang anak yang menghafal Quran itu mara antan baca petihe. Nah, berbeda baca petihe. Arah-arah tanden te gerak tindu apal te. Petihe kan? Yun tan hafal Quran. Lagu apa ongkat? Dakak sa menun tan berbentan telatih waktu kode girangan terlalu keras orang tuanya. Sehingga apa? Kekerasan orang tuanya membekas oleh atin. Bersyukur kerja apal Quran. Lagu enggak. Masih dendam jog dengan tawakun. Na'udzubillahimin. Karena ini kesalahan tarbiyah. Kesalahan cara mengajar anak-anak. Ia perlu luwe-luwe toleransi terjadi dengan tawak. Luwe-luwe maaf. Beng hadiah itu cara tiang pelunggu di menara solat barakallahu fiq. Oh ni tadi hadiah senang lalu grupuk sekik senang lalu bercerita mereka waktu beng grupuk si amak baru padahal dengan rafatar milin beli es krim apa tapi nak beli angan mesin es krimnya dibelikan milin lalu jok mall emolnya dibuatkan dengan soge kan. Lamun tiang pelonggo aja. Mele lalu jok mall musim corona. Den tau jok mall. Ya udah dibuatkan mall di Bali. Mele neng nama es krim. Makan es krim. Awar rombong kebeliangan. Itu aja kan det mungkin. Aman-amanan. Hadiah niki bukan persoalan banyak. Tetapi bagaimana tiang pelungguh memberikan apresiasi penghargaan kepada bijajarin tiang pelungguh niki walaupun dengan sebuah prestasi yang kecil sekali. Anak mungkin anak niki juara pirang tadi. Oh, juara tulung dasa ama. Mulane be kamu jane. Kebodo ningunin ke anak. Enggak? Oh, salah niki ibu bapak. Oh, tadi lemak jak pas semester genap jak adik esak mau juara 20 siwak lemak beng hadiah berikan dia motivasi adik esak taik engkahan lelung dasa taik jok 20 siwak maka lemak juara pira di tadi alhamdulillah juara 20 siwak alhamdulillah lemak jak tadi semester ganjil 2020 balok keo. Lembak kebeng hadiah. Lagu poro-poro aja mikir kan. Oh, segera kayak doang juara terakhir-terakhir doang. Dia akan berupaya aden nesa taik juara dua. Juara seke. Yang tanda beng motivasi. Karena kebanyakan lamun tet yang pelongoh mendidik anak-anak kita dengan cara tradisional. Maka ini bahaya. Ia sak dendam jok dengan toa. Sini ingat deh. Berlebih sakit lah yang tanda di mana sedengan toa. Pastiin pelungguh ibu-ibu, bapak-bapak masih ingat kesalahan cara didik dengan toa.
sampai mangki. Mas, arak keluarga. Dek kesebut aran, arak dia bercerita. Ya wah, nggih. Oh, girang cerita. Kan iki aib, enggak boleh sebenarnya menceritakan. Lagi ingat lalu berbentang tegawe sedengan toak lai ungkap. Demen kelat-latan lalu meriap. Tomeh. Nah, ini kan sebenarnya enggak boleh diceritakan seorang anak. Demen kelat-latan sekali. Di makna kan aib niki, kekurangan dengan toak. Maka ternyata ini kita membekas oleh dalam atin tiang pelonggo senamnya. Nah makanya ada seandak kegagalan pendidikan niki terus menerus jok bayi balok tiang pelonggo. Mari kita belajar berembin tante. Ada sak bijajarin dan niki kita didik dengan cara yang jauh lebih baik, jauh lebih hikmah dan bijaksana. Arak sopo ulama bernama Syekh Taqiyuddin As-Subki. Nggih. Syekh Taqiyuddin As-Subki. Beliau berdua biji jari. Kalau enggak salah biji 4 atau 5. Semuanya jadi ulama. Ada namanya Syekh Tajuddin As-Subki. Biji ulama, ahli usul, ahli fikih, ahli masyaallah. Ahli hadis. Biji-biji ni na biji jari ulama. Berembing tan tarbiyah seperti ini cara tarbiyahnya. Syekh Taqiyuddin niki sangat mencintai ulama yang namanya Imam Nawawi. Syekh Taqiyuddin As-Subki niki sangat mencintai Imam Nawawi lagun den wah bedayit. Saking ngefan Syekh Taqiyuddin niki jok Imam Nawawi, lalon ziarah jok tau Imam Nawawi ngajahan lai. Lek di Maskus. Nah, pondok pesantren niki namanya ada lupa saya, yang dibangun oleh Imam Ibnu Salah. Tahun saat girang ngaji Imam Nawawi niki datang kan Syekh Taqiyuddin niki. Oh iya tontokon melenggeh lain niki Imam Nawawi. Nggih. Langsung Syekh Taqiyuddin niki saking cintanya kepada Imam Nawawi langsung mencium tempat duduknya Imam Nawawi. Oh iya tontokon lain Imam Nawawi niki. Saking syarat tak pertama baru ziarah, okay? Ta'zim kepada orang alim soleh. Apa yang dah? Lek tengah jalan yang kelaluan kadu onter Syekh Taqiyuddin bersama putranya. Demen lek tengah jalan engat dengan toa ngerawas sekedik. Wah badait kencen Imam Nawawi. Oh wah, wah sekedar nurut ngaji lah, angkat dengan toa ni ke? Sekedar kuah nurut ngaji untuk sak mulazamah untuk tetap ngaji sak talaki sak tetu-tetu ngaji jak ndek kuah lagu sekedar ngerengah-rengah belai si jok Imam Nawawi. Oh lamun menunjak pelongo tak le atas unta tiang lampak rendenan. Ha kira-kira baun teniki. Oh sida wah belai kan ce almarhumullah maulana syekh. Oh nggih, oh silak tak motor jauh motor. Oh, ah, artinya den mungkin semer ah, seperti itulah contoh enggak berembin ketakziman dengan layak dengan soleh kepada orang alim sehingga keberkahan dengan alim dan soleh ini mengalir kepada mereka. Kemudian ibu bapak-bapak ya. Selanjutnya setelah tiang pelonggoh mengajarkan bijajarin tiang pelonggoh untuk bangun malam, perlu juga tiang pelonggoh untuk mengajarkan bijajari tiang pelonggoh untuk bertutur kama ngerau sak bagus-bagus sak solah-solah dek tekanggo berucap sak lengi-lengi oleh ujunan kanan langsung terkam. Langsung terekam. Semara angkat yang sampun rasa yang cerita. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, arak kanak telaporan si dengan toa, si Amak. Datang dengan toa dia nojok
Khalifah Umar bin Khattab. Ya Khalifah, mulai kurang ajar anak kau ni. Kembek, timak naik si anak kau ni. Kembek, timak naik, tepuk si anak. Ya, makanya kurang ajar lah lo nyajari kanak. Empoh kanak dia. Dia menah tempoh kanak bajang dia. Tentu ni si dia empoh, empuk anak, empuk amak. Tentu. Maka empuk. Ndik langsung hakimi si Umar bin Khattab. Ndik girang menghakimi beliau. Kembek empuk ke? Oh ya Rasulullah, amben tangken di empuk amak kun. Pertama, enggih, laik di min sak merari, di nuah pita angki nak sak soleh, sak soleh. Simpita angki nak apa? Budak simpita angki. Tak kira budak, hamba sahaya. Sajari marak binatang wah tersuruk-suruk te eh lapu den tau ndara upak ndara apa ah yang penting den berdua nya hak kewajiban endah kan lagu saranjari dengan budak kehidupan mereka keras bahasa mereka keras sop ndara sopan santun jari dengan budak sulit ndara sopan santun dan saran budak niki karena kehidupan mereka keras ya sindor perkara anak. Sak kedua ya ya Khalifah. Denuah ajahang ku baca Quran. Sinadek ko. Ko tahu ndek ndek peduli. Kedua, denuah ajah baca Quran. Denuah lalu serahak ngaji jok tepeki. Denuah lalu pondok pesantren. Denuah ada dai. Pokok salahir wah. Marabian arak cerita dengan arak dengan demen wah terlahiran kanak dia langsung terserah anjok papu inak kanca amak lalu mbah kelapu layu iya wah kelas nggak mentir sak ketelu amben tangkin de durhake jok dengan toak tongkat simpina angko aran kumbang kera keran kumbang nu sak nang kelep-kelep nu nang kumbang binatang sak nang kelep-kelep amben tangkin de durhake jok dengan toak simpina angko aran lengi lengi ni pak pinangkar darah bayi Muhammad darah bayi Abdullah Abdurrahman badik mending pelonggo pelonggo jak solah solah haran bija jarit ni paro David apa aran nanti penyanyi penyanyi belo aran anak enggak laun tempoh pit pit si belo aran lagu sepeleng tekadu. Niki ibu arak batur tiang. Aran anak Aisyah. Aran anak Aisyah. Terus tempoh si batur. Isah. Marah orang tuanya. Dekanggo liwat li julung baling. Aku waktu pinaan anak aran Aisyah. Sekik satu kata unik pinaan aran anakku. Malik ke pesingkat tu ni. Ada esak bau empah full semuanya Aisyah Aisyah kuah. Ani dua kontek, pak kontek ke Malik. Dene keluar keluar le jual balik. Saking kedek. Nah niki ibu bapa bapa teluhan. Pertama dengan toa, faktor dengan toa. Sak kedua denuah ajahan bijajarin. Sak ketelu denuah ah, pina angkiaran sembarangan tan pina aniaran. Eh, pokok seberaran mana? Semanggi. Semanggi. Ada sak tinggalan, ndak tu? Teruwuk, aduh. Lembain. Tahu dek lemas-lemas tu? Mohon maaf, lo narak lembain, aran lembain. Lagu niki kesalahan, artinya kekhilafan yang pernah wah tegawe niki ada sak tinggalan mungkin sila. Khairul asma, sebagus-bagus nama niki. Ma'ubida Abdullah wa humida Abdurrahman Abdurrahim ayo bagus-bagus aran atau Muhammad Ahmad Mustafa Mujtaba ah niki salah-salah sila luwe aran sa bagus-bagus nende sa ning sa sembarang-sembarangan. Nah jadi bapak-bapak ibu-ibu cerita terakhir ada sa pina jadi pelajaran ibu-ibu bapak-bapak
arak kanak ia tinjan dengan toa empuk dan toaan Malik luik lalok saran kena durhaka nggih demenwa tinjan dengan toa ni maknae dengan toa laporan jam polisi ya maka tinjan dengan toa. Oh, Pak Polisi bentang kendek tinjan dengan tawakku. Lai masak sak kode wah kita dengan tawak tinjan papuk kun. Jadi nurutan. Ah, okay. Jadi ya ibu-ibu, bapak-bapak. Berembin tante ajah bijo jarin sak baru niki insyaallah. Sekitar 5 atau 6 cara. Okay. Terakhir mungkin nggih. Okay. Ada saya ingat ya, sak pertama takaran-karan lalu ziarahan. Dengan soleh. Saat kedua, terajah amal. Gawek sak bagus-bagus, sak ndek man mau ilmu. Saat ketelu, terdoa ne kerang-kerang baca ajah kena raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Saat keempat, demen bagus gawek te ucapan terima kasih atau barakallahu fik. Saat kelima, peturas sekanak niki nggih okay? Le tengah malam dah kan sak sekedar tokon-tokon biasa yang penting ada sak terbiasa turas malam wallahu taala alam bisawab wa ilaihi wal marji wal mar subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan doa pusaka. Bismillahirrahmanirrahim.